Untuk menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19, tim Satsabara Polres Metro Depok melakukan patroli masker. Patroli kali ini menyasar rumah makan yang masih belum menerapkan protokol kesehatan. Petugas juga menghimbau kepada karyawan rumah makan yang didatangi agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Kasubnit Pam Ovid Satsabara Polres Metro Depok, Ibda Ahmad Ramadan mengatakan, patroli dilakukan untuk mensosialisasikan secara maksimal di dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 karena semakin tingginya penyebaran virus corona di Depok. Hari ini saya atau kami dari tim patroli sepeda diperintahkan oleh pimpinan, oleh Bapak Kapolres melalui Bapak Kasat Sabara untuk mensosialisasikan secara maksimal di dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini, karena saat-saat ini atau akhir-akhir ini kota Depok menjadi merah kembali. Merah dalam arti semakin tinggi penyebarannya, kemudian penyembuhannya semakin kurang. Tidak pakai masker, yang pertama akan kita tegur, kita kepingin tahu kenapa dia tidak memakai masker, alasannya apa, apakah dia tidak tahu atau lupa atau mungkin hal-hal lain. Kemudian kita kasih himbauan, peringatan, selanjutnya kita kasih masker. Saya membawa masker untuk hal-hal tersebut untuk mengingatkan semuanya yang tidak memakai masker harus pakai masker. Selain itu, di lokasi yang sama, salah satu manajer rumah makan Ahmad Sugimasah mengatakan ia sudah menerapkan protokol kesehatan sejak awal wabah virus COVID-19. Yang diterapkan, dianjurkan sama pemerintah, mereka sudah paham. Dan kita sendiri sudah melakukan itu sejak awal ada COVID itu terjadi. Kebetulan kita kan menyiapkan alat pengatur suhu, kemudian kalau misalnya ada masker kita ingatkan, kalau enggak kita juga ada siapkan maskernya. Ya sesuai standar protokol kesehatan aja, aturannya bagaimana kita ikuti. Tapi sepanjang ini sih kita alhamdulillah karyawan masih dalam kondisi sehat semua. Dari Depok, Jawa Barat, Jan Yuanita dan Putri Tribrata TV, Salam Tribrata.